Salam kawan-kawan, salam jumpa di channel saya, Samuel Sanipar YouTube channel. Selamat Hari Raya Idul Fitri kawan-kawan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jika ada kesalahan di masa-masa lewat di dunia peryoutuban, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kawan-kawan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kawan-kawan, kali ini kita akan nge-vlog update jembatan Barelang yang sangat sepi kawan-kawan. Ini hari kedua masa lebaran. Hari kedua masa lebaran, jembatan satu kota Barelang sangat sepi. Mungkin karena wabah-wabah penyakit sekarang kawan-kawan. Kita akan vlog sampai tuntas. Samuel Sanipar YouTube channel. Kawan-kawan, inilah suasana penampakan jembatan Barelang di hari kedua lebaran. Sangat sepi kawan-kawan. Biasanya ini di hari libur Sabtu Minggu penuh ribuan tamu-tamu lokal maupun mancanegara, Malaysia dan Singapura memadati jembatan ini kawan-kawan. Akan tetapi di saat mewabahnya wabah penyakit sekarang, entah di mana daya tarik jembatan ini, orang-orang tidak lagi datang ke sini kawan-kawan. Mungkin karena stay home atau lockdown, mereka di rumah saja sehingga mereka tidak bermain-main kawan-kawan. Kita akan vlog sampai tuntas. Jembatan satu Batam Barelang sebenarnya sangat menawan, sangat kokoh, sangat eksotik kawan-kawan. Akan tetapi pengunjungnya sangat sepi. Sampai jumpa di YouTube channel.